Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini dan jangan lupa tekan subscribe jika mendukung kegiatan-kegiatan saya. Saat ini aku lagi di parkiran masih ya. Ini lagi di parkiran pas di depan Rumah Sakit Umum AW Sahrani Samarinda. Nih, rumah sakit umumnya. Beberapa hari yang lalu aku posting tentang adik Sultan dan alhamdulillah sudah dioperasi kepalanya. Ini sekarang kita mau masuk di IGD. Apa? Aku lagi di depan IGD. Nih bapaknya adik Sultan lagi nungguin saya nih, lagi di sana. Kita mau bayar karena sudah mau keluar hari ini adik Sultannya. Kita mau bayar sisanya. Berapa totalnya semua? 22.637. Jadi 22.637.000. Ini semuanya rincian tagihannya. Dan ini sekarang kita mau bayarkan, mau lunasi di admin ya. Kita mau lunasi, tapi maaf nanti di dalam ruangan, di dalam rumah sakit aku tidak ambil video karena kita tidak boleh ambil video di dalam. Bagaimana keadaannya sekarang adik Sultan? Baik, sudah baik ya. Sudah banyak kayak yang dibuka kemarin kepalanya? Setengah aja. Tutup separuh ya? Separuh dari benjolannya. Ini karena tidak pakai BPJS. Mudah-mudahan nanti operasi selanjutnya sudah pakai BPJS ya. Sudah diurus kah? Sudah diurus. Jadi buat teman-teman, kalau memang sempat dan mau bikin, ya bikinlah BPJS. Jangan sampai seperti ini. 22 juta lebih. Kita akan masuk ke rumah sakit. Ayo kita masuk ke adminnya, bayar biaya rumah sakitnya. Alhamdulillah tadi kita sudah masuk ke dalam ke bagian kasir bayar sisa tagihan rumah sakitnya. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah lunas. Dan ini tinggal mau nunggu pulangnya aja lagi ke rumahnya nanti. Terima kasih buat para donatur yang sudah mentransfer uangnya ke rekening admin yang kupasang kemarin, karena itu bukan rekening saya juga, rekening admin. Dan tadi sudah ditransfer ke rekening saya dan sisanya ini mau ku serahkan ke ayah adik Sultan karena aku tidak berani masuk ke dalam sana. Kalau di luar aku berani aja, kalau di depan rumah sakit ini di depan aja, ini aku di depan lobi, karena kalau di dalam sana zona merah tidak bisa kita masuk sembarang karena saat ini wabah corona. Karena aku belum pernah masuk ke rumah sakit, aku di luar aja. Oke, ini aku serahkan sisa uangnya ke ayah adik Sultan. Oke, diterimakan ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dibelikan susu atau Pampers nanti ya. Ya, ya. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan adik Sultan cepat sembuh ya. Ya, apa ucapannya buat donatur? Semua buat semuanya donatur ataupun terima kasih banyak atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua Sultan, adik Sultan yang saat ini di rumah sakit AWS. Tepatnya hari ini kita akan menuju pulang ke rumah karena adik Sultan juga udah dalam perobatan jalan. Jadi untuk sampai saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak terhadap relawan yang ada memberikan sumbangannya kepada adik Sultan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada donatur yang sudah menolong saya sampai saat ini hingga selesainya perobatan adik Sultan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih beserta suami untuk pengobatan anak saya Sultan yang saat ini dalam menuju
pulang ke rumah ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada rekan. Terima kasih banyak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.